sampai rumah disambut sama Miss Timor. Hi beautiful, see your hair, oh my god. Waduh, let's go to your tent. Kabar terbaru datang dari Raul Lemos Krisdayanti yang diberitakan pasangan ini pisah. Hampir setahun lebih nampaknya Krisdayanti belum bertemu suaminya Raul Lemos yang berbeda negara. Krisdayanti di Jakarta bersama anak-anaknya, Raul Lemos di Timur Leste tak bisa datang ke Indonesia. Tak mudah untuk Krisdayanti berpisah dengan suaminya Raul Lemos, namun nampaknya Krisdayanti tak bisa berbuat apa-apa. Di tengah pandemi seperti ini, dirinya harus berkorban kuat untuk anak-anak. Bekerja di tengah kesibukannya sebagai DPR, Krisdayanti pun masih menyanyi. Kini dirinya bekerja untuk anak-anak, Krisdayanti mengungkapkan kekangenannya dengan Raul Lemos diobati dengan tiap hari video call dan telepon, komunikasi yang penting menurut Krisdayanti. Karena itu sekarang kompilasi lagunya udah ada di mana? Di KFC. Di KFC. Judulnya apa sih, Nah? 39. Yang Amora nyanyi. Guruku tersayang. Guruku tersayang. Terima kasih guruku. Terima kasih guruku ya. Terima kasih guruku. Jadi lupa beli ya. Mengungkapkan rasa kangennya kepada sang suami Raul Lemos, Krisdayanti memposting foto Raul Lemos dengan penuh kata-kata romantis. Namun nampaknya banyak komentar-komentar nyinyir dari para netizen yang mendoakan Krisdayanti dengan Raul Lemos berpisah selamanya. Krisdayanti kesal. Krisdayanti yang selalu memamerkan kebahagiaan bersama sang suami, bahkan Krisdayanti kerap memamerkan kebersamaan dengan Raul Lemos, kini nampaknya untuk setahun lebih tak terlihat. Bahkan Krisdayanti berdoa secepatnya pandemi berakhir. Amora, puasa enggak? Iya. Puasa sampai jam berapa sayang? Jam 6. Keren. I love you. Merayakan ulang tahun anaknya sendiri, Raul Lemos tampak tak datang. Raul Lemos yang tinggal di Timor Leste perhatian kepada anak-anaknya. Bahkan saat Raul Lemos tak datang ke pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah, Krisdayanti punya alasannya jelas karena sang suami memang tidak ada di Jakarta. Raul Lemos yang selalu membalas komentar-komentar nyinyir netizen di sosial media nampaknya kini berubah. Raul Lemos pun jarang memposting dirinya di sosial media, nampak menghilang. Di tengah kesibukannya Raul Lemos tak pernah terlihat dirinya di sosial media. Hai, aku mau dengerin langsung nih penyanyinya nih, idolanya aku. Ayo dong nyanyi dong, sini dong. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.